kita semua tahu bahwa PT Car Rescue Indonesia adalah tim yang emang fokus dalam rescue medan terjal atau ketinggian, yang selama ini sering beroperasi di medan-medan yang jarang sekali bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi kita memilih tim PT Car Rescue Indonesia untuk melatih kita. Ada 3 hari kegiatan, 1 hari materi, 2 harinya praktek langsung. Acara hari ini pertama adalah untuk peningkatan kapasitas anggota tim disaster Jabar Quick Response. Ditambah itu kita pun harus menyiapkan tim yang emang siap kapanpun dan kemanapun ditugaskan pada saat ada bencana. Pentingnya berlatih penyelamatan, khususnya vertical rescue atau penyelamatan pada ketinggian. Yang paling utama adalah kawan-kawan relawan bisa menakar, mengetahui, dan memperkirakan faktor bahaya yang dihadapi di medan operasi. Selama 3 hari kita berlatih bersama kawan-kawan relawan dari Jabar Quick Response, sangat signifikan terjadi perubahan dalam segi keilmuan, pengetahuan, maupun keterampilan. Kolaborasi ini masih tetap berlanjut dan mudah-mudahan kita pun bisa JKR itu bisa kolaborasi dengan yang lain-lainnya, tim-tim yang lain, baik itu di airnya atau di gunung hutannya. Jadi kita akan tetap terbuka dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain untuk kolaborasi. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.